peduli Yang Mahamulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong telah bertindak menurut budi bicara Baginda dengan memperkenankan permintaan saya supaya Parlimen ke-14 dibubarkan pada hari ini, Isnin 10 Oktober 2022. Dalam konteks PRU ke-15 ini, pembubaran Parlimen tu agak unik sikit sebab ia diperkenankan oleh Yang di-Pertuan Agong, tetapi dalam kenyataan disebut yang di-Pertuan Agong kecewa tentang senario politik. Apa komen itu? Ya, saya fikir kekecewaan Yang di-Pertuan Agong ini bukan kali pertama. Sebelum-sebelum ini, setelah untuk pertukaran kerajaan dan hilang kepercayaan, kan biasa orang panggil nombor-nombor, kan, kata nombor untuk kepercayaan itu dah hilang dan sebagainya. Saya fikir dua atau tiga lah titah diraja yang menunjukkan kekecewaan tuanku. Tetapi kali ini Baginda membubarkan Dewan, perkenan untuk membubarkan Dewan kerana kecewa dengan situasi. Tapi kita tak jelaslah situasi semasa atau yang sebelum-sebelum ini accumulated jadi mengguris perasaan Baginda untuk menulis, menyatakan bertitah bahawa Baginda kecewa. Tapi pada saya lah sedikit ketegangan dalam setengah parti politik itu menyebabkan kekecewaan Baginda lah. Bagi saya, yang penting Baginda peringatan sebelum itu kan Baginda sebut tentang persediaan untuk banjir dan sebagainya. Mungkin itulah yang menjadi kepentingan rakyat, kebahagiaan rakyat itulah yang menjadi keutamaan pada Baginda. Bila disebutkan tentang perkenan Yang di-Pertuan Agong, berdasarkan kenyataan Istana Negara menyatakan keresahan tentang situasi politik, adakah terdapat peruntukan di dalam perlembagaan yang di-Pertuan Agong boleh meminta Dewan untuk dibubarkan tanpa permohonan atau permintaan daripada Perdana Menteri? Pada tafsiran saya, tak bolehlah. Ya. Walaupun tak ada case law sebelum ni. Cuma kalau kita lihat kepada peruntukan perlembagaan, pada perkara 55 dalam fasa 2 tu dia kata Yang di-Pertuan Agong mempunyai kuasa untuk menangguh atau membubar. Memang itu kuasa Yang di-Pertuan Agong. Tapi soalannya, adakah kuasa itu boleh dilaksanakan oleh Baginda? Baginda bangkit pagi, Baginda kata nak bubar Dewan. Tapi pada saya itu tak boleh dilakukanlah sebab nanti ia mendatangkan kesukaranlah antara demokrasi dan sistem beraja. Jadi eloknya sistem beraja dan demokrasi itu bergerak serentak dan itu mendatangkan kesejahteraanlah dalam mengamalkan demokrasi itu sendiri. Datuk, selepas terbubarnya Parlimen, semua wakil rakyat yang memegang portfolio menteri termasuklah Perdana Menteri menjalankan tugas seperti biasa sebagai caretaker untuk meneruskan pentadbiran kerajaan. Bagaimana pula fungsi mereka sebagai ahli parlimen di kawasan masing-masing? Bila bubar parlimen tu maknanya mereka juga dah fired lah. Dipecatlah sebagai ahli dewan dan bila mereka tidak lagi menjadi ahli dewan, maka secara khususnya jemaah menteri juga tidak wujud. Kecuali dalam konteks ini mereka transform terus menjadi caretaker government. Jadi sebagai ahli dewan, sebab tu macam timbul kata-kata boleh panggil Yang Berhormat lagi ke tak kan. Tapi dari segi tu mereka bukan lagi ahli. Jadi konstituensi mereka, kawasan mereka biasanya mereka akan bertanding kat situ lah kan. Jadi pada saya dari segi tugas politiknya mereka melaksanakan tugas di konstituensi masing-masing. Tapi dari segi legalnya mereka bukan lagi wakil rakyat kerana telah dibubarkan. Sehingga mereka dipilih semula lah. Walaupun parlimen bubar hari ini, tapi kita masih lagi mengekalkan keputusan untuk tidak bubar. Beberapa negeri tidak mahu membubarkan DUN. Jadi sejauh mana yang Datuk rasa kita semua perlu faham tentang situasi ini dan kenapa ia boleh berlaku? Pengalaman Malaysia sebelum ini macam Sarawak kan pernah mempunyai apa ataupun sampai sekarang lah kita mereka mempunyai tarikh yang berbeza kan dari segi sejarahnya. Tapi mungkin ketika ini berlaku perkara dari segi moral politik lah ini berlaku mungkin kerana kekuatan kerajaan persekutuan itu sendiri. Maknanya bukan satu parti yang memerintah dan seterusnya, negeri-negeri juga pelbagai parti politik kan. Jadi macam ada parti politik di negeri ABC, ada parti politik lain di negeri lain. Jadi
ketidaksefahaman antara orang-orang politik itu, pemain demokrasi itu boleh menyumbang kepada keadaan di mana Dewan itu tidak dibubarkan. Jadi di sini saya fikir rakyat juga dah faham bahawa perbezaan parti politik itu menyebabkan apa nama keadaan luar biasa ini berlaku. Jadi okey, apa kesan ataupun implikasinya kepada rakyat apabila kerajaan negeri memutuskan tidak mahu juga membubarkan DUN? Dia mungkin boleh mendatangkan kesukaran untuk rakyat lah. Maknanya contoh kalau saya orang negeri A ni, okey balik untuk parlimen, kemudian beberapa bulan lagi untuk balik ke parlimen, balik untuk mengundi apabila negeri dibubarkan. Rungutan-rungutan ini pada saya, rungutan rakyat ini adalah satu kata perkara yang kita perlu ambil perhatian seriusnya, seseriusnya, kerana medan pilihan raya tu kita mengambil manfaat daripada rakyat, kan? Jadi kita jangan jadikan medan pilihan raya itu semata-mata untuk pengorbanan rakyat. Yang pentingnya juga ialah pihak-pihak parti-parti politik ini juga perlu melihat apa yang mereka boleh sumbang kepada rakyat untuk memudahkan rakyat. Dewan Undangan Negeri di tiga negeri di bawah pentadbiran Pakatan Harapan tidak akan dibubarkan jika pilihan raya umum ke-15 diadakan dalam masa terdekat. Pengerusi PH, Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, ia bagi memberi laluan kepada pemimpin di negeri itu untuk fokus menangani isu banjir. Pihak-pihak ini memberikan alasan nak fokus kepada banjir. Dan negeri yang membubarkan itu macam seolah-olah tidak cakna dengan keperluan ataupun kepentingan rakyat. Yalah, kalau dari awal tak kita tak bubar tu tak apalah. Sekarang tak, soalnya dia dah bubar kan. Tapi kita ada masa 60 hari kan dari segi undang-undang perkara 55 fasa 5 tu cakap kita ada 60 hari. Memang ia mendatangkan, itulah kita sebut tentang kos, tentang sumber manusia kan, tentang infrastruktur itu sendiri. Sebab kalau satu kawasan itu dilanda banjir, pusat mengundi, orang yang nak datang, bukan setakat orang nak datang mengundi, orang yang petugas itu penting. Kita adalah, kalau keseluruhan tu lebih kurang 90,000 orang petugas seluruh negara kan, dia macam mendatangkan kesukaran kepada itu sendirilah. Tapi kita ada masa 60 hari, peranan SPR sangat penting dan SPR akan mempunyai kuasa untuk menunda. Tapi itulah, kos tu tinggi dan juga pembaziran sumber manusia dan juga untuk menyediakan infrastruktur yang lain untuk tempat mengundi dan sebagainya. Jadi di sini kuasa, sebab benda dah berlaku, kita harus menghadapinya dengan kebijaksanaan, dan tanggungjawab besar kat sini ialah SPR. Bagaimana SPR dari segi undang-undang mempunyai kuasa untuk menangguhkan pilihan raya sehingga dalam masa 60 hari lah. Kalau selepas 60 hari itu kita tak ada cara lain lah, kecuali pengisytiharan darurat besar oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda di-Pertuan Agong. Okey, misal kata SPR memutuskan tarikh pilihan raya dalam tempoh 60 hari itu. Kemudian berlakunya bencana. Adakah boleh di-review kembali? Tarikh yang ditetapkan oleh SPR tu boleh diubah. Cuma tak boleh melangkau 60 hari. Dari tarikh pembubaran 10 Oktober itu kan. Tak boleh melangkau 60 hari daripada tarikh pembubaran itu. Misal katalah selepas tarikh PRU ditetapkan oleh SPR, kemudian negeri-negeri ini memutuskan untuk membubarkan juga Dewan Undangan Negeri, adakah tempoh masa tu boleh dianjakkan lagi atau bagaimana? Ya, dia ini kita panggil hypothetical lah kan. Jadi tak apa kalau dikira ditarikh di mana Dewan Undangan ini negeri itu dibubarkan. Kalau parlimen bubar 10 Oktober, contohnya tarikh pilihan raya 5 November. Dan negeri itu nak buat putusan nak bubar pada 7 November contohnya. So tarikh 60 hari bagi negeri itu bermula pada 7 November tu. Dia tak kira daripada tarikh parlimen. Maknanya dia autonomi, individual. Ini adalah jaminan perlembagaan tau, dalam perkara 71. Perlembagaan menjamin State Legislative Assembly itu. Dia hak negeri masing-masing.